Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap menolak hoaks. Kami, Pemuda Makroman Samarinda, menolak dengan tegas penyebaran berita hoaks baik melalui media massa maupun media sosial lainnya. 2. Berita hoaks akan dapat memecah belah nilai persatuan dan kesatuan NKRI. 3. Mari kita ciptakan Pilkada Kaltim yang damai dan aman tanpa hoaks. Demikian pernyataan sikap ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.